Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Lucy di Sulawesi Selatan. Dok, kalau 3 annulcation diangkat apakah stenosis? Kalau 3 annulcation itu diangkat apakah bisa menjadi stenosis atau menyempit anusnya? Ya. Sebelum saya menjawab, silakan teman-teman yang akan bertanya tulis pertanyaan di link ceritanya Dokter Paran. Dan saya akan menjawabnya dan mengupload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Kembali kepada Lucy di Sulawesi Selatan, kita tahu bahwa yang namanya annulcation atau bantalan anus atau bantalan wasir yang normal ada pada setiap kita itu ada 3 major annulcation. Ya, kalau ini lingkaran anus itu ada jam 3, 7, dan 11. Ada 3 tempat major annulcation atau bantalan anus atau annulcation yang besar. Di antara jam 3, 7, 11 itu juga ada annulcation yang minor, yang kecil-kecil ya. Kita tahu bahwa seluruh lingkaran anus kita itu ada yang namanya pilar dari lipatan mukosa, lipatan selaput lendir yang berupa pilar ya. Itu ada 6 sampai 10. Dalam setiap lingkaran. Tetapi ada 3 tempat yang menonjol, itulah annulcation. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau annulcationnya itu diangkat, apakah bisa menyempit? Ya. Pertanyaannya adalah begini. Diangkatnya dengan cara apa? Kalau dengan cara operasi konvensional, pasti ada resiko menyempit. Tetapi kalau mengangkatnya dengan rubber band ligation, ya, annulcationnya disedot, kemudian diikat, kemudian dalam hari keempat sampai ketujuh dia akan lepas, tidak akan menyebabkan penyempitan. Mengapa? Karena faktor eksternalnya tidak dilakukan apa-apa, ya. Dan yang diikat itu hanya mukosa dan submukosa, hanya selaput lendir dan sedikit di bawah selaput lendir itu, tidak sampai ke dalam sekali, ya. Berbeda dengan kalau kita melakukan stapler, di mana jahitannya itu harusnya submukosa, tetapi kalau jahitnya terlampau dalam bisa menyebabkan stenosis, menyempit, atau juga bisa terjadinya kebocoran. Tetapi teknik pila yang ada sekarang ini itu dengan cara disedot. Jadi kekuatan sedotnya itu tertentu saja sehingga yang masuk itu hanya yang redundant. Redundant itu yang kelebihan, yang melorotnya kelebihan itulah yang hanya bisa disedot. Yang tidak kelebihan, yang masih kuat nempel di situ, tidak akan bisa kesedot. Sehingga dengan teknik pila untuk kemudian mengangkat 3 annulcation itu, resiko untuk terjadinya stenosis atau nyempit itu tidak ada. Karena kekuatan sedotannya itu tertentu ya, tidak terlampau kuat, sehingga hanya bisa menyedot yang redundant, selaput mukosa atau selaput lendir yang melorot kelebihan ya. Jelas ya, Lucy dari Sulawesi Selatan. Jadi apakah 3 annulcation itu diangkat menyebabkan nyempit? Tergantung tekniknya. Kalau tekniknya dengan eksisi hemoridektomi atau operasi konvensional, pastilah bisa punya resiko menyempit. Tetapi kalau dengan suction rubber band ligation atau diikat dengan cara disedot seperti yang dilakukan dengan teknik pila, dengan pila pack, itu resiko terjadi penyempitan tidak ada ya. Walaupun 3-3-nya dihilangkan dengan cara disedot, diikat, dan kemudian dia akan mengalami avascular necrosis ya. Kurangnya aliran darah ke jaringan yang sudah keikat, kemudian dia akan lepas ya. Dengan cara tanpa operasi itu yang disebut dilakukan dengan pila. Jelas ya, Lucy dari Sulawesi Selatan. Tergantung cara melakukan pengangkatannya, metodenya apa, itu yang akan menjelaskan nyempit atau tidak. Karena kalau eksisi hemoridektomi itu faktor eksternal, kulitnya juga diangkat, selain annulcationnya ya, pasti akan resiko menyempit itu ada. Tetapi kalau dengan rubber band ligation, dengan pila, itu faktor eksternalnya, kulitnya di luar tidak diapa-apain. Jadi ini masih seperti biasa, hanya di dalam aja. Dan itu pun juga mukosa annulcation yang redundant ya, yang melorot berlebihan, yang kemudian bisa disedot dan diikat dan kemudian ini lepas. Kira-kira itu jawaban saya untuk Lucy dari Sulawesi
Selatan. Silakan teman-teman yang akan bertanya, tulis pertanyaan teman-teman di link ceritanya Dr. Paran. Saya akan menjawab dan menguploadnya di channel YouTube Tanya Dr. Paran.